Satuan Kejahatan dan Kekerasan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pontianak berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Karena mencoba melarikan diri, pelaku yang berinisial AG terpaksa dilumpuhkan di bagian kaki dengan timah panas. Residivis kambuhan yang sudah dua kali masuk penjara ini diketahui melakukan aksinya di Gang Peniti 1 dan berhasil ditangkap di kawasan Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Menurut polisi, ketika beraksi AG turut mengajak sang pacar yang berinisial AN, di mana AN juga merupakan residivis pada kasus yang sama. Dia melakukan pencurian besar bersama pacarnya atas nama AN alias Vero. Tadi subuh melakukannya di Gang Peniti 1, jenis motor itu Satria F. Kemudian sama pelaku motor dijual dan kita mendapat informasi. Kemudian kita bisa melakukan penangkapan di wilayah Kampung Kapur, Desa Sungai Raya. Nah, pada waktu dilakukan penangkapan, yang bersangkutan berusaha melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas yang dan terukur terhadap yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku telah diamankan di Mapolresta Pontianak. Jika terbukti bersalah, pasangan residivis ini akan dikenakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.